Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai modifier. Modifier yang akan saya gunakan adalah modifier boolean dengan operation union. Nah, jadi yang akan saya gunakan adalah operation union, ya. Jadi tutorial ini membahas tentang modifier bermode boolean dengan operation union. Modifier mode boolean dengan operation union. Baik, di depan kita sudah ada objek cube. Kemudian kita akan membuat satu objek lagi kita akan buat, silinder. Baik, setelah kita buat silinder, kita akan geser silindernya. Kemudian ya, kita akan geser silindernya. Ya, seperti ini gitu ya. Seperti ini. Kita geser. Baik, kita tekan lagi objek pertama kita, yaitu objek cube. Nah, objek pertama kita adalah objek cube. Kemudian kita memilih operation union. Kemudian kita memilih objek yang kedua, yaitu silinder. Kita pilih ya, kita pilih menggunakan tanda ini, tanda objek. Kita pilih yang kedua, objek silinder. Kita pilih, klik. Nah, setelah pilih, kita akan mencoba apply ya. Baik, lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari union. Ini bisa kita lihat, ini hasil dari union. Jadi dia menggabungkan dua objek. Jangan lupa untuk tekan tombol modifier properties untuk membuat modifier baru. Baik, sekian dari saya tutorial ini. Semoga bermanfaat.